Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan. Amin. Untuk hari ini akan kita bahas, yaitu perlukah minyak power steering ini kita ganti. Untuk rekan-rekan sekalian yang mobilnya sudah dibekalin dengan power steering, ini ada yang namanya minyak power steering. Jadi posisinya biasanya berada di bagian depan kalau dia mesinnya di depan, atau mungkin di bagian bawah jok kalau dia itu mesinnya berada di bawah jok. Nah, untuk minyak power steering ini sendiri, ini secara otomatis ini perlu diganti ya. Jadi untuk rekan-rekan sekalian ini perlu diganti, karena memang ada beberapa bengkel atau mungkin kawan kita itu menyarankan tidak usah diganti. Biasanya kalau diganti malah terjadi masalah, atau kadang orang sering menyebutnya itu seperti oli gardan. Oli gardan tuh kalau kita ganti malah kadang berbunyi dengung. Nah, sebenarnya dengung itu apa penyebabnya adalah karena jarang diganti, atau penggantian oli gardannya tidak pas atau tidak sesuai untuk sayanya di oli gardan. Dan bengung di gardan itu sendiri sebenarnya hanya sebentar. Setelah itu dia tidak akan bengung lagi. Itu yang saya alami. Ketika kita lama tidak mengganti oli gardan, kita ganti itu akan memang timbul suara dengung. Tapi selama olinya pas, itu biasanya dengungnya tidak lama. Kemudian akan hilang dengan sendirinya suara dengung tersebut. Nah, sama dengan di oli power steering ini. Jadi oli power steering ini pada prinsipnya wajib dan harus diganti secara berkala. Untuk penggantian itu sendiri ya, kalau secara kilometer itu kurang lebih sekitar 40.000 km. Kalau mobil jarang dipakai itu ya bisa 1 tahun lebih, atau bahkan kalau cuma sebulan itu jalannya cuma 1.000 km ya bisa sampai 4 tahunan atau 5 tahunan baru kita ganti. Itu secara kilometer. Terus yang kedua juga bisa kita lihat secara kasat mata seperti ini. Jadi oli power steering itu atau minyak power steering itu biasanya warnanya ya agak ke merahan ya. Jadi kita bisa lihat kejernihannya. Dia biasanya kalau sudah saatnya ganti itu warnanya agak mendekatin kehitaman dan agak bau sangit. Nah, kalau sudah kita mencium bau sangit, terus kita cek warnanya agak kehitaman, itu berarti minyak atau oli power steering kita ini harus saatnya kita ganti atau kita kuras. Nah, itu mungkin rekan-rekan sekalian yang memiliki mobil dan sudah menggunakan power steering, sudah itu ada minyaknya, wajib rutin kita ganti minimal setiap 40.000 km. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.